Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum kenal, sebelumnya perkenalkan aku Dian Asri Natalia dari 12 Gaji 1. Pada video kali ini, aku akan share cara konfigurasi hostname di Cisco Packet Tracer. Hostname itu artinya nama, fungsinya sebagai pengenal. Lalu kenapa sih kita harus membuat hostname? Ya supaya sistem Cisco tahu perangkat mana yang sedang kita gunakan. Oke, supaya lebih paham, kita mulai konfigurasinya. Nah, langkah pertama kita klik perangkat yang akan kita konfigurasi. Karena di sini aku mau konfigurasi router, maka aku klik router, kemudian ke menu CLI. Dan jika kalian menemui pertanyaan seperti ini, kalian ketikkan no. Untuk masuk ke mode privilege, kalian bisa ketikkan perintah enable. Dan untuk masuk ke mode global configuration, kalian ketikkan perintah configure terminal. Nah, untuk mengubah hostname yang ada di Cisco, kalian cukup mengetikkan perintah hostname spasi nama yang kalian inginkan. Di sini saya akan mencoba mengubahnya menjadi kids8. Kemudian enter. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, default nama yang ada di perangkat Cisco itu adalah router. Setelah saya rubah menjadi kids8, maka nama device-nya di sini juga sudah berubah. Dan artinya konfigurasi hostname kita sudah berhasil. Oke, mungkin sekian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.